Nah, sekarang kita tata teman-teman, pelan-pelan ya, akarnya disampaikan, pohonnya di tanah si media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ikan Bonsai, channel belajar bonsai tingkat dasar. Oh ya teman-teman, saya telah memprogram cangkok. Ada 3 cangkokan dan yang satu cukup besar ukurannya dan akan saya langsung panen ya. Saya sengaja tidak sampai akarnya tua ya. Ya, ini saya cangkok di pinggir kolam. Kebetulan ini adalah sancang merah teman-teman, karena bawahnya wahong, atasnya sancang. Ini spesial memang saya persiapkan untuk membuat bahan bonsai sancang merah. Jadi wahong disisip sancang menghasilkan sancang merah. Nah ini teman-teman, jadi saya langsung akan saya potong. Jadi setiap cangkokan saya sekarang selalu bawahnya panjang ya, tujuannya adalah untuk ajir supaya tidak mudah roboh. Sekalipun begitu tetap dibantu dengan ditopang. Sebab kalau yang hanya cangkokan pendek, dia nanti mudah roboh. Oke teman-teman, langsung saja kita panen ya. Akan saya potong. Ini. Jadi sebelum dipotong akan saya bongkar dulu medianya teman-teman. Pakai medianya media kokopi teman-teman, sayang ya kalau dibuang ya. Ini kondisi akarnya seperti ini teman-teman. Saya sengaja sebelum tua, ini masih muda akarnya. Karena kalau masih muda akarnya mudah ditata teman-teman. Ini sangat bagus akarnya muter. Teman-teman, sekedar tip ya. Jadi kalau kita panen akarnya sudah tua itu cenderung kaku dan gampang patah. Beda dengan kalau yang masih muda seperti ini lentur ya, masih mudah kita arahkan di tempat penanaman. Coba saya tes lihat dulu berapa lingkarnya. Jadi lingkarnya 15 cm teman-teman. Jadi segini sekedar untuk pengalaman ya. Jadi kalau kita menyetek dengan ukuran sebesar begini, dengan ukuran pendek biasanya lama tumbuhnya. Dan yang paling cepat adalah, paling mudah adalah dengan mencangkok seperti ini. Nah ini bagian bawahnya juga akan saya kupas semua teman-teman. Ini sebagai ajirnya atau angkernya.
Oke, sekarang waktunya kita potong. Jadi ini cukup panjang juga teman-teman ya, cukup tinggi. Bukan cukup tinggi lagi, tapi memang sangat tinggi. Dan sengaja saya mengambil bahan cangkukan yang seperti ini. Ini adalah tujuannya adalah supaya cepat pertumbuhannya. Ayo kita geser ke tempat penanaman. Saya menggunakan pot ukuran 50 cm teman-teman. Oke, cangkukannya cukup besar dan cukup tinggi dengan akar melingkar yang padat. Jadi ini diukur dulu ya, jangan sampai nanti sampai mentok di sampai bawah. Diukur dulu. Oh ya teman-teman, terlalu panjang, harus dipotong lagi. Oke, kita bantu dulu dengan yang penyangga. Sekarang kita tata teman-teman, pelan-pelan ya, akarnya disampaikan, bawahnya di tanah, di media. Ini ada yang menyilang, ini dikasih lurus teman-teman. Langsung kita tata ya. Ini juga menyilang. Langsung kita tata. Terlalu panjang, potong nggak apa-apa teman-teman.
sengaja saya kasih tongkat banyak ini karena tinggi, takut rebah teman-teman. Ini antisipasi saja. Kalau sudah kita ungkat seperti ini masih roboh ya, kotarnya memang seperti itu. Tingginya kurang lebih 2,5 meter teman-teman. Jadinya kita siram ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ini masih tentang jangkok menjangkok dan kita akan ketemu di video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.